Kita akan teskan lagi gimana ya caranya ya. Kita lihat sini kan. No 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 no. Banting. Tidak tidak. Banting kurang ajar teman-teman. Cup, tenang anakku yang comel sedunia. Kita pasti bisa lolos dari kurungan Raja Koboi di sini, teman-teman. Kita dikurung. Tidak. Papa aku lapar. Ya ampun, teman-teman. Si Koboi Banana, dia kelaperan. Tapi ini gak apa-apa, Banana. Kamu harus kuat. Karena kalau kita bisa melewati rintangan dan lolos dari sini, kita bisa menjadi koboi yang gak mati-mati. Kita gak bisa dikalahkan, Banana. Peluru gak akan tembus di badan kita. Kamu mau gak? Mau, Papa. Nanti kan aku bisa jadi koboi yang keren. Iya, nanti kekuatanmu kamu bisa pakai untuk mencuri pisang. Biar kamu gak ketangkap kalau larinya cepet. Asik, aku bisa makan pisang banyak. Ya ampun, malah orang tua kayak aku ini ngajarin yang jelek, teman-teman. Ya udah deh, langsung aja kita melarikan diri dari sini, Banana. Tunggu, Papa. Sebelum kita melarikan diri, teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya, supaya nanti Papa dan Banana bisa melawan Koboi yang jahat. Bener banget, teman-teman. Ya udah, Banana, let's go. Ini dia, tadi Miu udah ngobrol sama orang yang ditangkap-tangkap oleh para koboi. Kita harus lewatnya sini. Ini dia, teman-teman. Kita merangkak lewat sini. Lewat jalan tikus ya, Papa? Iya, jalan tikus. Kalau nggak buat jalan tikus, nanti kita nggak bisa lolos. Wey, halo bro, ngapain? Ya, dia nggak tahu tempatnya, teman-teman. Kok dia malah balik? Ya, nggak tahu. Ini dia, teman-teman. Kita berada di padang gurun. Tahu nggak padang gurun itu apa, Banana? Ayo sambil jalan. Widih, Banana selain nakal, teman-teman, ternyata dia pinter juga. Nah, pasir ini nggak boleh kita injek, Banana. Kenapa, Papa? Emang kalau aku jatuh, aku bisa meninggal? Iya, coba aja kalau nggak percaya. Papa ya, Papa ya. Ya, jangan. Ya. Kebelapasan. Papa kena prank. Ampun, teman-teman, aku hampir kena prank. Kamu kalau jatuh nanti, ya, tuh kan aku kemakan. Papa meninggal, teman-teman. Ya ampun, gara-gara mau ngajarin Banana, kita tinggal aja, Banana. Be. Kita lihat sini. Ya, aku juga lincah dong, Papa. Ini dia, teman-teman. No! Kenapa aku cupu di depan Banana? Ini dia, teman-teman, air kalau di padang gurun itu sangat susah. Jadi minum dulu, Banana, minum. Glek. Wah, enak. Seger, Papa. Tapi lebih enak kalau sirup. Iya, tapi itu tadi adalah kencing kuda. Hati-hati, Banana. Ini bekas rel kereta api. Dia agak susah. Aku yakin, Banana, dia akan jatuh dan meninggoy kalau lihat sini. Tapi aku harusnya sih lincah, Papa. Iya dong. Kan kamu anaknya si Miu, si Raja Kucing yang jago main hobi dan hal-hal seram. Iya, hampir jatuh. Berhasil. Ore, kita lihat sini, teman-teman. Lalu, iya. Banana kemakan oleh pasir hisap. Kenapa namanya pasir hisap, teman-teman? Karena iya benar, kita dihisap dan kita tunggu Banana di sini ya. Ayo, Banana, kamu pasti bisa. 2 hours later. Akhirnya, teman-teman, si Banana yang comel ini berhasil lewat. Let's go. Di sini, Banana, coba perhatikan, ada tanda merah dan kepala apa ini ya? Ini kepala apa, Papa? Bentuknya kayak kambing. Iya, kayaknya kambing. Tapi kambing nggak sebesar ini. Oh, kita tinggalkan aja deh. Kita nggak boleh lama-lama, Banana. Kalau nggak, nanti kita ditangkap. No! Papa kecemplung. Kecemplung, teman-teman. Kenapa ya, Banana? Kalau Miu main sama Banana, itu Miu jatuh terus. Banana kayaknya bawa sial deh, teman-teman. Enak aja. Itu karena Papa noob tahu. Banana udah bisa bilang noob dong. Dia nggak bisa, teman-teman. Kita perhatikan. Nggak bisa. Harus lihat sini, loncat aja langsung di sini nih. Ya, jatuh. A few moments later. Akhirnya si Banana noob yang ngejekin papanya, teman-teman, dia berhasil nyusul Miu. Let's go. Lama banget, kapan nih kita jadi koboi yang hebat kalau kayak gini, Banana? Terus jalannya lihat mana nih? Apakah kita harus terbang? Gak mungkin deh. Lihat tuh, Banana. Itu rumah siapa, Papa? Oh, ada yang naik seluncuran, Papa. Kamu lihat kemana, Banana?
Ya udah deh, let's go. Ini dia kuburan orang-orang yang enggak bisa melarikan diri. Dadah. Ada hantu. Bukan hantu kalau di padang gurun. Tanya apa dong? Zombie? Bukan, mumi dong. Ya udah, dadah banana. Tapi dia nyusul. Nabrak, aduh, penuh dengan debu di sini. Ada kaktus. Halo kaktus. Wah, kaktusnya tinggi banget. Ini bisa dimasak enggak apa-apa? Enggak bisa lah, ya ampun. Banana ikut-ikut gila sama Miu dong. Tulang ayam goreng, tapi kita tinggal aja yuk. Sini ada TNT, teman-teman. Banana tahu enggak TNT apa? TNT itu apa, Papa? Permen. Bukan, itu bom. Hati-hati ya, kita harus lewat sini, lalu loncat di sini. Kita tunggu banana sebentar. Let's go, banana. Kamu pasti bisa. Lihat situ, terus loncat sini. Hati-hati ya. Oke, Papa. Ayo, sini, loncat. Kupikir, teman-teman. Nah, ini jangan sampai keinjak nih. Kamu tahu apa enggak itu? Ini apa, Papa? Kecap. Loh, kok kecap sih, teman-teman? Itu adalah oli atau apa ya namanya? Iya, oli atau minyak tanah. Oke, okay, let's go. Ya! Meninggoy banana. Itu pantatku kena oli, Papa. Pantatnya banana kena oli. Oke, okay, hati-hati ya, jangan sampai jatuh lagi. Kita loncat sini, lalu loncat sini. Akhirnya. Oh my god! Ada diamond. Kita ambil aja, Papa. Bisa beli pisang banyak. Nggak boleh, banana. Tujuan sebenarnya kita di sini adalah menjadi koboi yang hebat yang nggak meninggoy-meninggoy. Tapi, widih, di sini ada uang juga. Jangan tergoda. Ambil. No, nanti kita nggak bisa jadi raja koboi yang hebat. Terus kita lihat sini, teman-teman. Ada lava. Aduh, panas banget. Seperti slice strawberry, Papa. Lihat. Slice strawberry. Punya anak nakal banget, teman-teman. Dia loncat ke slice strawberry. Padahal itu kan lava. Hei, kau sini, anak nakal. Kira itu slice strawberry. Enak aja, itu lava. Jangan diinjak, nanti meninggoy ya kamu. Oke, lihat sini, lalu lihat sini. Keren. Pokoknya jangan sampai ngambil uang ya. Kalau ngambil uang, nanti kita meninggoy. Karena itu syaratnya, banana. Ya deh, aku nggak mau ambil uangnya. Oke, kita lihat sini. Udi, ini jembatan Sakaratul Maut. Oke, hampir, teman-teman. Kita lihat sini, lihat sini, lihat sini, lihat sini, lihat sini, dan lihat sini. Banana, bisa nggak? Bisa dong, Papa. Ini kayak jembatan yang ada di Squid Game ya, Papa? Iya, tapi Squid Game itu gamenya jahanam. Ada ular. Halo, ular lucu. Lucu apaan? Ih, geli banget, teman-teman. Siapa teman-teman di sini yang cinta sama ular atau suka mau pelihara ular, teman-teman? Ih, kalau Miu nggak suka. Banana suka ya? Suka. Aku mau pelihara ular biar dia jadi temennya Godzilla. Nah, Godzilla mana mau temenan sama ular? Ya udah, kita lanjutkan perjalanan kita di sini. Banyak tengkorak dan cairan-cairan berbisa dari ular. Permen apa yang warna hijau? Nggak ada permen warna hijau. Pokoknya kita harus fokus dan kita harus menang ya, banana ya. Kalau nggak menang, kamu tidak akan jadi anakku lagi. Hahaha, jahatnya. Banyak selai strawberry. No, jangan jatuh. Please, udah cukup. Duh, berat ya teman-teman ya. Punya anak kayak banana nih, kita lihat sini. Ini apa nih? Ini apa sih, Papa? Emas. Beli apapun pakai emas, tapi jangan diambil lah. Tujuan kita adalah hidup abadi. Apa ini, teman-teman? Ada kecoa. Ada semut. Semut raksasa. Iya, kamu nanti bisa dientup sama dia. Awas, teman-teman. Iya, awas dientup kamu. Jangan disapa, nanti kalau keentup kamu bisa bentol-bentol. Oke, kita lihat sini dan tembus. Ada kepala ular di sana. Kita harus taklukkan sebagai koboi yang sangat hebat. Yuk, dari tadi belum jatuh ya, teman-teman. Widih, keren banget. Banana kalah. Ini dia, teman-teman, ularnya. Kepalanya, matanya udah mau keluar dong. A few moments later. Akhirnya si banana comel sudah berkumpul dengan papanya. Let's go, kita masuk ke dalam. Kita masuk ke perut ular. Ya ada telur. Kita goreng aja, Papa. Jangan, ini telur ular. Nanti kamu jadi ular, mau? Gak bisa jadi anak comel lagi. Oh, gak mau, Papa. Tapi telurnya besar banget. Iya. Iyuh, ini apa, Papa? Ada tulang. Kayak ini ya, kayak otak manusia ya, teman-teman. Ya ampun. Iyuh. Kayaknya dia habis makan otak manusia. Widih, kita selanjutnya kemana nih? Ada cairan warna merah. Oh, sepertinya kita sudah hampir selesaikan rintangan ini, banana. Let's go, lebih semangat lagi. Ini ada telur lagi nih, telur bebek. Telur bebek sebesar itu, gimana besarnya si bebek? Oke, sedikit lagi, teman-teman. Dan di sini, oh, kita harus mengalahkan si banteng rupanya. Lucu, Papa. Jangan dipeluk, banana. Tidak.
Banana mental, teman-teman. Oke, Banana, perhatikan papamu yang keren ini menaklukkan si Banteng. Sini kau, Banteng. Kau tidak akan bisa menabrakku. Kita gocek. Masakan itu. Gara-gara ngejekin Banteng. Oke, kita akan tes sekali lagi gimana ya caranya ya. Kita lihat sini kan. No, Banteng, tidak. Banteng keren ngajar, teman-teman. Apakah Banana udah selesai? Mana Banana? Aku habis ditendang Banteng. Habis ditendang Banteng. Oke, aku tahu ternyata Banana tadi ada orang lewat sini. Oh, Mio mengerti caranya. Kita alihkan dulu ke sini, lalu kita lihat ke sini. Nah, teralihkan kan Bantengnya. Lalu kita lihat sini dan Banteng jelek, Banteng jelek. Banana lihat mana tuh? Awas Banana ditabrak. Aku tiba-tiba nyangkut. Banana nyangkut di mana dong? Ya ampun, kasihan sekali teman-teman. Ya! Ah, gara-gara ngejekin Banteng ditabrak. Ya udah Banana, let's go. Kita lihat sini. Ayo. Ah, akhirnya teman-teman. Banana di mana dia? Banana, kamu di mana? Di atas kereta, Papa. Di atas kereta. Widih, kita berada di atas kereta yang sedang berjalan. Sepertinya ini sudah sampai tahap akhir deh, Banana. Let's go. Mio enggak sabar menjadi manusia abadi. Oh, ada semut di bawah. Raja semut. Bukan cuma meninggoy, tapi bentol-bentol. Widih, ada minyak-minyak. Jangan sampai terjatuh di situ. Kalau enggak, nanti kamu akan menjadi hitam. Kira itu kecap, Papa. Gua ada bakso, Papa. No. Jangan dimakan. Bakso. Ya ampun. Udah bilang jangan dimakan, malah bilang bakso. Akhirnya si pemakan bakso teman-teman berhasil lewat. Oke Banana, caranya itu kita harus ke sini paling pinggir ya, terus lewat seperti itu. Awas ya. Oke teman-teman, keren. Dan ini dia. Astaga. Ih, kok bisa? Oh, ternyata beda teman-teman. Baksonya dia sama baksoku beda. Kok bakso sih? Aduh. Ya ampun, kita tunggu di depan aja deh teman-teman. Ini dia. 20 minutes later. Ayo Banana, kamu pasti bisa. Ya ampun, susah banget bawa anak kecil main obi teman-teman. Dan ini sepertinya adalah akhir Banana. Kita sebentar lagi menjadi manusia abadi. Ini dia teman-teman, kita sudah berada di ujung jalan. Mana Banana? Ah, ambil ini. Ini dia teman-teman, tuh kan. Ini udah nggak bisa dihisap oleh pasirnya, ya kan Banana? Aku bisa loncat tinggi banget. Iya benar banget ini teman-teman. Kita sudah nggak perlu takut disap sama si pasir-pasir tuh. Mio udah sampai di sini lagi dong. Mio adalah raja koboi terhebat. Kamu di mana Banana? Loncat-loncatnya ada kuda, Papa. Ada kuda. Aku juga mau dong kuda. Oke, kita naik kuda teman-teman dan ayo balapan kuda ya. Sini. 1, 2, 3. Dadah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu Mio dan Banana menjadi koboi yang sangat-sangat keren. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like dan subscribe. Dan apa Banana? Nyalakan tombol notifikasinya ya. Benar banget. Sampai jumpa di video Mio selanjutnya. Dadah teman-teman. Mio sayang kalian. Dadah.